Kan kelihatan enggak? Nah. Tuh. Udah down. Nggak bisa diupload. Tuh. Ditekan juga nggak bisa botnya. Nggak bisa ya. Tuh. Tetap. Tuh. Total error ya. Oke, kita cek ya. Cek. Ini dia. Ya, ini nggak bisa diupload ya. Sekarang kita perhatikan di bagian sini. Ini udah saya copot ininya tadi, pengen lihat takut ada yang kebakar, ternyata enggak. Ini. Sekarang kita perhatikan di bagian sisi ini. Di bagian solderan yang pinggir ini ya. Oke, kita perhatikan. Dan saya rasa ini ada yang enggak nempel ya. Ada yang kurang nempel. Tuh, ada yang kurang nempel bagian sini. Apa? Ketika kita tinggal blower saja, kelihatan enggak ini? Apa kurang dekat? Kita blower saja di bagian yang kurang dapat. Blower bisa, di solder bisa ya, saya pakai blower karena soldernya belum dipanasin. Kita blower aja. Yang di sini saya lihat di sini belum ada yang nempel di ujung sini, maksudnya itu kurang ya. Ish, tempat coy ini agak susah ya. Licin. Saya blower di sini. Gak sebanyak-banyak, yang penting dia itu nyambung. Ini agak susah. Nah, banyak dia. Jadi nggak apa-apa, asal jangan nempel antara kiri dan kanannya ya. Kita lepas sedikit. Nah, terus kita perhatikan apakah dia udah tersambung belum. Lebih baik di solder ya, itu akan mudah. Ini ditekan tombol flash juga nggak mau dia. Nah, yang bermasalah ininya. Cuma di flash juga kalau nggak nempel. Oke, kita lihat lagi. Panas ini coy. Ini ada nempel dua ini. Dua pas satu ya. Susah kalau pakai blower itu susah. Beda dengan solderan. Solderan saya nunggunya lama. Nah, ini ada dua ini nempel. Bentar, oke. Sekarang kita lihat lagi, ini tutorial lengkap ya, tanpa skip. Ini udah nempel ya. Nah, terus kita cari lagi. Nah, ujung sini juga kurang nempel, ujung sini. Terus, oh ini hampir semua ini. Jadi di, tuh ini juga. Jadi di press juga percuma dia. Pakai timah cair aja ya. Biar rata, soalnya banyak nih. Ini belum saya buka, ini cuman baru dibuka cangkangnya aja, soalnya
cuma cairnya juga udah beku ini. Cair kok jadi enggak bercair ya. Tutorial lengkap ini coy, tidak di skip tadi mana ini ya, sudah sini ya. Tanpa di skip ya, enggak saya skip, sengaja ini semua, ini banyak ini enggak pada nempel. Biar masuk ke lubangnya. Nah, setelah itu kita kasih pluk ya, biar merata nanti dia. Oke, mungkin sudah. Sekarang kita panasin lagi. Ini nggak mau botting, nggak mau don't upload, dia gagal terus. Tapi biasanya kalau masalah dari ESP-nya itu bukan dari soldernya, itu ditekan boot bisa. Tapi ini walaupun ditekan boot tetap nggak bakalan bisa, soalnya ada yang kurang nempel, kurang timah. Jadi percuma ditekan boot juga. Oke, saya rasa sudah ini. Oke, ini rasa-rasa sudah. Kita tinggal nunggu dingin dulu. Kalau udah ini udah serag dirasa-rasa udah cukup, kita kasih thinner ya. Si thinner. Maksudnya itu biar yang enggak mencairnya, kan ada timah cairnya. Suka enggak cair semua, enggak nempel satu sama lainnya. Ini yang enggak ada nih, apanya, busanya ini. Terus kita sikat aja mungkin ini, tapi ada nempel markon slab. Kayak gini susah. Oke. Saya rasa ini udah. Kita langsung tes di ini lagi apa? Di program lagi. Oke. Yuk. Yes. Ini lagi hujan coy, tiba-tiba hujan. Langsung aja kita program ya, kita colok. Oke, saya taruh di sini biar kelihatan. Sekarang kita program, kita langsung upload. Apakah dia berhasil? Kalau memang berhasil, emang dari solderannya. Biasanya sih kayak gitu, dari solderannya. Perhatian saja.
itu ada merah, itu bukan, tidak bisa diupload ya, itu nggak ada sinyal buat itu satu. Ini mah bisa tuh, nggak perlu ditekan lagi kan, kan kelihatan nggak? Nah, udah down itu, udah down upload. Oke, itulah caranya ya. Kalau misalkan nggak bisa diupload, ditekan pun nggak bisa, ditekan bot, berarti soleran ISP-nya yang ke ISP ini nggak nyambung, ada yang nggak nyambung salah satu atau banyak. Ini udah saya soler ya sekeliling tuh tadi, seblower akhirnya down, bisa dipakai lagi. Oke, cukup simple ya. Oke, terima kasih tutorial ini, semoga bermanfaat.